Dengan berniat untuk memberikan lagu motivasi kepada masyarakat di luar sana, penyanyi dan komposer Adi Six Sense menjalinkan kerjasama dengan seorang tokoh perniagaan terkenal, melancarkan lagu dan klip video Ku Takkan Menyerah. Lebih lanjut, jom kita bersama dengan mereka. Sebagai seorang komposer, apa harapan Adi terhadap lagu ini? Mungkin lagu ini bisa jadi lagu semangat lah. Seperti memang awalnya memang lagu ini sesuai dengan lirik-lirik dari orang yang dari terpuruk jatuh naik balik dan dia terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Saya harap mendapat sokongan di luar sana supaya saya dapat teruskan misi dan visi ini. Adi banyak bekerjasama dengan ramai artis-artis terkenal. Jadi bagaimana pula kali ini kerjasama dengan Sifu DMS? Tak begitu susah lah. Sebab mungkin Datuk jenis orang yang dipraktis sebelum recording, time recording pun tak lama. Datuk kelihatan terharu tadinya sehingga mengalirkan air mata. Sewaktu sidang media, Datuk ada menyatakan Datuk bukan seorang penyanyi, sebaliknya seorang pejuang. Boleh tak dihuraikan dengan lebih lanjut lagi? Yalah, saya bukan penyanyi. Cik Adi ni penyanyi kan. Wah, dah sedap. Macam saya seorang pejuang, kena buat satu kelainan, boleh bagi motivasi, boleh buat show di mana-mana. Kena menonjolkan diri dengan cara menyanyi.